Teman-teman, aku menemukan dua ekor anakan perkutut yang ada di pohon pinangku. Lanjut kita mencari. Oke teman, lanjut ngebolang bareng aku lagi yuk. Hari ini aku tuh mau mencari sarang burung. Karena di kebunku ini banyak sekali pohon pinang, jadi banyak burung yang bersarang di antara pohon pinang ini teman. Langsung aja kita cari, let's go. Nah, untuk lokasi pertamanya aku langsung saja mencari di tempat yang rendah-rendah dulu teman. Dan aku menemukan satu sarang yang ada di pohon rendah ini. Kalian bisa lihat ini teman. Ini teman sarangnya. Kalian bisa lihat. Karena ini masih baru banget, jadi belum ada apa-apa. Lanjut kita cari sarang yang lainnya. Nah, untuk sarang yang keduanya aku menemukan di atas pohon pinang. Nah, untuk sarang yang kedua ini aku mendapatkan zong lagi teman. Atau tidak ada apa-apa, tapi dilihat dari bentuknya ini sarang udah lama ditinggalkan oleh induk si burung. Nah, untuk sarang yang ketiganya ini aku menemukan di rerumputan kering dan hijau. Hampir saja aku menginjaknya tadi. Apakah ini zong lagi teman? Langsung saja kita melihatnya secara lebih dekat. Yap, aku langsung saja menemukan 3 butir telur. Tapi aku tidak tahu ini telur burung apa. Apakah ini telur burung puyuh atau telur burung yang lain-lainnya? Menurut kalian ini telur burung apa ya teman? Nah, untuk lokasi keempat aku menemukan sarang lagi teman. Tepatnya berada di atas pohon pinang juga. Langsung saja aku menemukan anakan emprit yang udah tumbuh bulu jarum teman. Ini terdiri dari hampir 7 ekor anakan emprit. Kalian bisa lihat teman, ini lucu dan gemoy sekali. Karena aku tidak suka burung emprit, jadi aku taruh lagi dia kembali ke sarangnya. Lanjut kita cari sarang yang lain. Lanjut kita cari sarang yang kelima, yang berada di atas pohon pinang juga. Langsung saja aku menemukan 2 butir telur burung kutilang. Lanjut aku mencari sarang burung yang ada di pohon pinang yang tinggi-tinggi. Dan langsung saja aku mendengarkan kicauan burung dan indukan burung yang terbang dari pohon pinang yang tinggi ini. Oke, langsung saja aku menerbangkan drone-nya teman. Langsung saja aku mencari sarang burung yang ada di atas pohon pinang yang tinggi. Dan aku menemukan satu sarang yang isinya zong. Lanjut lagi aku mencari sarang burung lagi. Nah, aku menemukan sarang burung yang isinya 2 butir telur. Menurut kalian ini sarang burung apa? Lanjut aku mencari sarang burungnya lagi teman. Dan aku senang banget ketemu anakan perkutut yang udah tumbuh bulunya. Ini terdiri dari 2 ekor teman. Langsung saja aku ambil 2 ekor anakan perkutut itu dari pohon pinang yang tinggi tadi. Kalian bisa lihat teman, ini anakan perkututnya cantik-cantik banget. Menurut kalian aku pelihara atau aku kembalikan ke sarangnya yang tadi? Oke teman, terima kasih udah mengikuti keseharian aku hari ini mencari sarang burung yang ada di kebun aku.